Halo guys, sore hari ini di Mungkursari sedang diadakan kegiatan apa mas? Giat apa mas? Giat Wirakarya Penega 2 SMK Negeri Ngeraho. Di sini ada pembina, ada Kak Warsito, kemudian ada lagi yang lain. Ini namanya siapa? Suyanto. Ini. Oke, kita akan bincang-bincang sebentar bersama mereka. Oke guys, jangan lupa untuk ada yang belum subscribe channel saya, Muharib 7273. Silakan di-subscribe dan komentar di bawahnya. Oke. Kita akan ngobrol dengan Kak Warsito nih. Selamat sore Kak Warsito. Selamat sore. Salam pramuka. Salam. Apa kabar nih? Lama sekali kita gak ketemu nih. Baik. Oke. Ini dalam rangka apa nih Kak? Di sore hari di Embung Gunung Sari nih Kak? Ini kakak-kakak Penega mengadakan kegiatan GWT, kegiatan gerakan wira karya Pramuka Tegak yang kedua. Yang pertama kemarin di Payaman tahun yang lalu, sekarang tahun kedua di Desa Sumberagung, tepatnya di Embung Gunung Sari. Iya. Sekaligus mempromosikan Taman Wisata Embung Gunung Sari. Okay. Tujuannya juga sosialisasi tentang wisata yang ada di wilayah Kecamatan Ngeraho. Ya, kalau kemarin berada di Payaman, ini sekarang kita berada di Sumberagung. Ini rencananya berapa hari ini? Sampai hari Selasa. Selasa, berarti 4 hari ya? 4 hari. Ya. Selasa berarti malam apa? Minggunya malam apa Selasa. Itu? Malam Selasa. Lampion nanti ada. Pesertanya berapa orang ini? Berapa anak ini? Ini pesertanya 255. Ya, termasuk dewan tegaknya itu ada 20-an ya. 30 berarti ya sekitar hampir 300 peserta kru yang lain. Ada berapa tenda ini rencananya? 25. Muter gitu ya? Iya, muter. Oke, yang penting nanti hati-hati. Di sini embung ini sekitar 2 meter. Ini kebetulan saya tahu ini Embung Gunung Sari ini kedalamannya 2 meter. Oh, jadi nanti anak-anak harus selalu itu sudah dalam. Di tepi itu langsung ya? Iya, itu hanya landai sedikit langsung dalam. Oke, terima kasih Kak Warsito. Oke, sama-sama. Selamat berkarya, selamat melanjutkan tugasnya. Terima kasih, selamat sore. Seperti saya ada Kak Suyanto nih. Selamat sore Kak Suyanto. Selamat sore. Wah, salam pramuka. Salam. Ya. Ini jenengan sebagai apa nih di kepanitiaan ini? Kebetulan ini sebagai pembina. Pembina. Iya. Jadi ini nanti kegiatannya rencananya apa saja di sini? Ada festival Seribu Lampion, kemudian nanti pentas seni, kemudian ada unggun. Iya. Kreativitas dari adik-adik penegak di SMK Negeri Ngeraho. Itu rencananya di tengah-tengah air itu dikasih lampu nggak? Di tengah embung di airnya dikasih lampu nggak rencananya? Rencananya tidak karena berbahaya. Oke, nanti mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain, kalau bisa di tengah ada lampu lilin apa itu ya, nanti mungkin ada di situ ya, biar lebih sahdu. Oke, selain itu acaranya apa aja? Jelajah? Iya, kalau rutinitas ya jelajah. Jelajah ya. Ya. Apa lomba antar tenda? Berarti yang terbaik, tenda terbaik nanti nilainya ada sendiri itu ya. Api unggun ada pasti. Pasti. Terus kegiatan sosial yang lain? Iya, sosial kita akan total ada 26 rumah yang akan kita kasih bingkisan dari anak-anak. Ya.
Terima kasih Kak Suyanto. Selamat berjuang, selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga sukses. Terima kasih. Sampai jumpa. Lagi menengok anak-anak lagi bikin tenda nih guys. Oh, jangan lupa tonton videonya di channel YouTube Mokarif 7272 nih. Halo Pak. Ini dari mana dek? Dari Seberang Rawon. Seberang Rawon, caranya berapa hari di sini? Ini dalam rangka apa ini? Karya kerja. Giat Wira. Karya kerja. Coba dijelaskan apa itu. Gak. Ini dari kelompok apa ini? Enco. Apa? Ini rencananya berapa hari di sini? 4 hari. Berarti sampai hari? Selasa. Oke, nanti kalau di sini hati-hati ya. Iya. Ini kedalamannya 2 meter. 3 katanya. Ya, 3 juga sedikit. Apa juga enggak apa-apa lah. Ya. Nah, antara 2 sampai 3 meter. Iya. Jangan sampai nyemplung. Ya, enggak boleh jegur. Nanti kalau jegur resikonya ditanggung sendiri, ya. Oke, salam pramuka. Apa ini? Hilang. Ini tendanya jadi-jadi. Jadi-jadi enggak tenanan kok dirimu enggak tenanan. Ini dari klub apa ini? Oscar. Sudah jadi belum? Belum. Semangat ya. Salam pramuka. Salam.